Apa perasaan Anda kalau dikatakan ini adalah tugas terakhir? Hah, Anda tertawa ya, akhirnya tugas terakhir. Ya, ini adalah tugas terakhir dari Stand Up Selling. Anda sudah belajar tentang storytelling dan betapa powerfulnya storytelling. Untuk itu, tugas terakhir Anda adalah sekarang, buatlah tulisan ya, tentang storytelling. Harus ada 5 unsur, masih ingat apa saja? Harus ada passion. Pak, passion bagaimana bisa tahunya? Gampang. Anda ketika menulis ketahuan ada passion atau tidak. Ya, jadi passion itu terlihat dari tulisan Anda. Tidak perlu ditulis passion itu apa ya. Yang kedua harus ada apa? Tokohnya atau hero-nya ya. Harus pastikan ada tokohnya jelas siapa. Harus ada juga antagonisnya, penghalang masalahnya. Terus ada awareness, titik ketika aha. Dan terakhir harus ada transformasi. Jadi buatlah sebuah storytelling dengan ada 5 unsur ini. Selamat mengerjakan. Dan terakhir kali saya mau katakan, presentasi penjualan adalah sebuah keterampilan. Jadi kalau Anda mau terampil, terlibat aktif, kerjakan tugas-tugas Anda, dan perbanyaklah latihan. Sukses buat Anda, saya Deddy Budiman. Tetap semangat!